Ibu sekalian eh, mohon izin nanti saya sharing tentang eh, disinfektan yang mana beberapa saat terutama di awal-awal pandemik ya yang eh, kita menggunakan atau kita bisa melihat beberapa penggunaan disinfektan yang rasanya kok eh, kurang tepat atau ada sisi yang harus dibenahi begitu. Nah, mungkin saya akan awali uh, dengan sharing materi saya barangkali. Sampun bisa diterima Pak Ipang dan teman yang lain. Sudah Ibu? J. Sudah, Sudah. J. ini mungkin saya kecilkan. Ya, eh ini nanti yang akan kami sampaikan mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup kita bisa uh, sharing di waktu yang lain dengan media yang lain. Silakan nanti Bapak Ibu uh, bisa menghubungi saya atau diskusi uh, dengan saya bisa dengan WhatsApp atau dengan email atau dengan telepon dan sebagainya. Uh, ada empat yang nanti akan kami sampaikan. Yang pertama kita mungkin recall sejenak tentang antiseptik dan desinfektan. Kemudian kita kenalkan beberapa jenis desinfektan yang uh, bisa dipakai di masa pandemi ini dengan uh, mengacu pada EPA atau Environmental Protection Agency dan juga CDC Center of Disease Control. Kemudian kita tinjau penggunaan disinfektan yang tepat. Dan terakhir adalah bahaya disinfektan yang perlu kita waspadai. Mungkin Bapak-Ibu semuanya di adik saya pasti masih apa teringat dan masih Menjadi makanan kita sehari-hari untuk membedakan antiseptik dan disinfektan. Hal yang mudah untuk kita, tetapi mungkin untuk sejawat yang lain ataupun masyarakat luas, mungkin perlu disampaikan atau diluruskan pengertiannya. Yang pertama, untuk antiseptik merupakan senyawa kimia yang memang dibutuhkan untuk membunuh atau menghambat mikroorganisme, tapi penggunaannya ada di jaringan yang hidup seperti untuk permukaan kulit, membran mukosa dan ini dimanfaatkan untuk mengurangi infeksi. Sebenarnya sama dengan disinfektan, cuma disinfektan kita eh, memiliki eh, pada objek yang berbeda yaitu objek yang kita kenakan tidak lagi pada jaringan yang hidup tetapi di permukaan benda mati ya, fungsinya masih sama. Nah, berkaitan dengan itu, pasti untuk antiseptik, itu faktor keamanan bagi usernya atau bagi orang yang menggunakannya. Itu menjadi hal yang sangat-sangat harus diperhatikan, sehingga untuk antiseptik, pasti nanti regulasinya akan masuk ke Badan POM tetapi untuk disinfektan ini regulasinya ada di Kemenkes. Jadi, kalau Bapak Ibu melihat ada e, pembersih lantai, ada e, apa, pembersih kaca, jendela, dan sebagainya, itu pasti e, izin produksi, izin edarnya ada di Kemenkes karena termasuk di e, alat kesehatan. maupun maupun di kebutuhan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu, ini juga tidak asing lagi bagi kita apa yang namanya virus eh, COVID ini. Eh, saya akan tinjau dari sisi fisiknya, terutama di bagian eh, dinding dari virus itu. Jadi kalau virus itu kan bukan makhluk hidup ya, karena sisi perkembangbiakannya tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi membutuhkan uh, sel host atau uh, sel inangnya. Nah, strategi yang dibicarakan dan berhubungan dengan disinfektan ini adalah bagaimana kita merusak uh, virus itu sehingga menjadi tidak aktif. Nah, salah satunya adalah kita akan merusak bagian, uh, sorry, bagian dari <coughs> Dinding virus itu terutama di bagian yang lipofil. Nah di bagian yang lipofil ini kita bisa rusak dengan membutuhkan beberapa senyawa yang lain, surfaktan atau sabun. Jadi kalau kita membersihkan bekas kosmetik atau bekas makan nasi padang ya di tangannya banyak minyak, begitu kan kita membutuhkan sabun. Nah ini strategi yang bisa di manfaatkan untuk orang banyak. Kemudian kalau tidak ada surfaktan atau sabun, kemudian ambil tisu basah ya yang mengandung alkohol untuk membersihkan itu juga akan bisa merusak dari virus tadi. Sehingga membersihkan bagian tubuh yang dimungkinkan terkontaminasi dengan virus covid itu kita juga bisa pakai hand sanitizer yang berbasis alkohol sekali lagi basis dari hand sanitizer itu harus apa alkohol dengan konsentrasi minimal kalau WHO bilang 60 ya. Jadi kalau hand sanitizer kita pakai ekstrak yang basisnya air misalnya, nah ini masih belum memiliki uji coba yang pasti untuk bisa membunuh virus itu. Kemudian kita juga bisa manfaatkan senyawa-senyawa lain mulai dari disinfektan, sinar UV, ozon atau pelarut organik yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa yang nanti akan saya kenalkan cukup banyak dari alkohol alkohol sampai dengan ozon. Tetapi mungkin saya akan cepat saja untuk mengenalkan senyawa-senyawa ini. Yang pertama adalah untuk alkohol itu yang di sarankan dan disyaratkan adalah alkohol yang etil alkohol dan isopropil alkohol. Metanol kita tidak bicarakan karena efek toksiknya yang lebih besar dari manfaatnya. Kemudian alkohol rantai panjang juga tidak karena nanti akan juga ada kemungkinan justru malah penetrasi ke dalam kulit dengan lebih besar. Nah, alkohol ini juga memiliki fungsi ya untuk fungisidal, virusidal, kemudian membunuh sel tuberkulosis dan sebagainya. E, konsentrasi untuk bakteri sidal 60 sampai 90 Nah, e, untuk denaturasi protein yang menjadi mode of action dari alkohol ini tetap membutuhkan keadaan atau adanya atau kehadiran dari air ya. Karena untuk denaturasi protein dinding sel dari virus tadi akan lebih efektif kalau uh, ada airnya. Kemudian juga uh, isopropil alkohol ini dinyatakan not active against pada uh, non lipid enteroviruses. Nah karena uh, si virus covid tadi itu memiliki dinding yang ada lipidnya, maka isopropil ini uh, tergolong aktif ya. Untuk sebagai desinfektan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah klorin dan senyawa-senyawa klorin lainnya, eh, hipoklorit dalam bentuk bisa liquid. Kalau liquid itu bentuk garamnya sodium hipoklorit atau bentuk padat kaporit dan sebagainya itu eh, merupakan senyawa desinfektan yang pada awal-awal kemarin itu sangat booming dipakai oleh masyarakat tanpa mengetahui dosisnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya dan sebagainya. Uh, kemarin juga dapat cerita dari BPBD Jogja waktu awal-awal itu, kita diundang untuk sharing begitu, sudah menyiapkan sekian juta liter. Uh, Klorin ini untuk diorder dan akan dipasarkan, eh, dipasarkan, disebarkan ya, didistribusikan kepada masyarakat. Tapi setelah mengetahui beberapa eh, efektivitasnya yang ternyata tidak efektif dengan cara disemprotkan dan sebagainya, maka ini pun menjadi di cancel begitu jutaan liter yang mau dipesan itu dan kita sarankan justru lebih baik. Eh, dibelikan untuk ini apa namanya suplemen ya suplemen dan eh, apa makanan tambahan yang bisa menyehatkan baik untuk aparat maupun untuk para petugas. Nah nanti mungkin di sesi kedua nanti tuh Irma banyak menyampaikan tentang ilmu ilmu untuk suplemen dan imunomodulator. Nah kembali kita kepada hipoklorit ini untuk hipoklorit sendiri bentuk aktifnya adalah bentuk asam yang kita kenal dengan undissociated hypochlorous acid, sehingga pH ini menjadi uh, sangat penting. pH pada saat kita aplikasikan senyawa ini. Kemudian uh, ada beberapa perhatian yang harus diperhatikan, bahwa efek dari hipoklorit ini bisa menimbulkan karsinogenik, Terutama kalau digabung dengan uh, formalin. Yeah. kemudian ini juga ada klorin uh, yang lainnya, yaitu bentuk klorin dioksid, dan ini diproduksi ya dengan menggunakan uh, electrolyzing dari garam menggunakan uh, aliran listrik. Nah, ini beberapa, ini mungkin tidak penting ya. Nah, mode of action-nya dari senyawa-senyawa klorin ini adalah pada kemampuan dia oksidasi, kemudian kemampuan dia itu mensubstitusi bagian asam amino yang uh, ada eh uh, ring aromatiknya sehingga kemudian akan mengganggu pada sintesis uh, DNA. Nah, selanjutnya untuk formalin yang kita eh, biasa temukan adalah formalin bentuk larutan ya dengan konsentrasi 37% eh, persen. Eh, tapi ini baik larutan maupun gas ini sangat berbahaya terutama kalau dalam bentuk gas ini kita bisa jumpai misalnya pada gudang tekstil ya kalau kita beli kain itu kan biasanya nyegrak-nyegrak gitu kemudian wahing-wahing bersin-bersin itu karena di kain itu menggunakan formalin untuk eh, pengawetnya, dan ini kalau dalam bentuk gas, maka eh, bahaya yang harus kita perhatikan adalah pada eh, timbulnya efek eh, ke depan pada nasal cancer dan eh, juga cancer di paru-paru, kemudian. Eh, jumlahnya sangat kecil untuk menimbulkan efek samping yang tidak uh, diinginkan tadi, sekitar 0,75 ppm. Kalau setiap orang itu menghirup dengan konsentrasi ini, kemudian tiap harinya 8 jam, nah ini perlu uh, kehati-hatiannya, karena bisa jadi akan menimbulkan efek uh, di kemudian hari. Uh, Mode Actionnya dari formaldehid ini adalah menginaktivasi mikroorganisme dengan jalan mengalkilasi ya gugus uh, asam amino atau gugus sulfidril yang ada di protein. Ini juga glutaraldehid itu uh, saturasi dari dua aldehid di aldehid ya. Uh, ini juga akan aktif sebagai sporisida pada pH Sedikit basah, sekitar pH 7,5 sampai 8,5. Ini juga aktivasi membunuh bakterinya sama dengan formalin. Nah, kemudian ada lagi hidrogen peroksida yang nanti akan menghasilkan gugus hidroksil bebas radikal begitu Marinya ya. sudah dikasih N95 apa Mbak Dina? Halo, ada back sound <laughs> yang masuk. Uh, yang itu akan mengganggu atau merusak pada membran lipid, DNA, dan komponen sel yang lain. Nah, tapi untuk bakteri-bakteri yang memiliki eh katalase enzim, itu nanti akan menjadi uh, tidak aktif hidrogen peroksida ini, karena hidrogen peroksida itu akan uh, berubah menjadi air dan oksigen. Nah, di pasaran kita akan jumpai hidrogen peroksida dalam bentuk cairan dengan konsentrasi, 3%, dan ini juga kita masukkan di formula hand sanitizer uh, berbasis alkohol dengan. Formula dari WHO ya, itu mensyaratkan ada hidrogen peroksida Untuk Bakteri Atau Fungi, kalau misalnya Hand sanitizernya tidak segera dipakai Kemudian komponen Yud Itu ada Friodin, itu juga bisa Beraktivitas sebagai Bakterisidal Kemudian juga beberapa Uh, senyawa yodin yang dikombinasi dengan uh, polivinil pirrolidon biasa kita uh, pakai untuk uh, senyawa antiseptik luka ya. Nah kemudian ada lagi golongan aldehid yang lain yaitu ortoftalaldehid. Di sini uh, aktivitas sebagai disinfektannya adalah dengan berinteraksi uh, terhadap asam amino dan protein. Kemudian nanti akan membentuk lipofilik aromatik. Jadi e, untuk ortoftalaldehid itu targetnya adalah asam amino e, aromatik primer ya. Jadi kalau protein atau DNA memiliki e, gugus aminnya adalah amin aromatik primer maka ini sangat baik bila diberikan e, inaktivasi menggunakan ortoftalaldehid. Kemudian juga ada perasetik asid, ini sifatnya asam, dan nanti akan mendinaturasi protein dan merusak pada permeabilitas dinding dari sel, juga mengoksidasi dari bagian-bagian sulfitril dan sulfur ya yang ada di protein atau di enzim. Nah, perasetik dan hidrogen peroksida ini juga kadang di kombinasikan penggunaannya untuk memperoleh aktivitas yang lebih eh, tinggi lagi. Kemudian gugus fenol ya, golongan fenolik itu juga eh, sebagai antiseptik dan disinfektan ya yang eh, baik juga eh, mekanisme aksinya nanti dia akan merusak eh, dinding sel protein. Kemudian eh, penetrasi ke dalam dan nanti akan mengganggu pada material hidup yang ada di bakteri atau di virus maupun di fungi. Nah kemudian ada berikutnya komponen quaternary amonium. Jadi surfaktan ini contohnya adalah benzalkonium chloride. Itu ya, surfaktan yang biasa dipakai untuk pembersih lantai. Juga ada kadang kita juga pakai untuk bahan pengawet, untuk tetes mata ya, tetapi dengan batasan konsentrasi yang sangat-sangat kecil, karena konsentrasi yang besar nanti akan memberikan efek negatif seperti iritasi pada mata nah ini e, bakterisidal nya ini bisa dengan inaktivasi e, enzim kemudian denaturasi sel protein dan sebagainya dan ini diyakini e, bersifat virus virusida untuk bagian lipofilik virusis ya bukan yang non lipofilik nah kemudian ada ozon nah untuk gas ozon ini e, kita bisa manfaatkan tetapi perlu diperhatikan pada rentang konsentrasi ozon yang ada di udara atau di atmosfer. Ya, dosis aman ozon itu sangat kecil. Jadi kita masih tahan dengan paparan ozon 0,3 ppm selama 15 menit itu masih aman. Uh, oleh karena itu, kalau ada sterilisasi menggunakan ozon, biasanya harus dilengkapi dengan monitor untuk melihat berapa konsentrasi ozon yang ada di uh, lingkungan tersebut, kemudian juga memantau pada kelembaban. Karena kelembaban ini nanti akan menyebabkan inaktivasi dari ozon tadi, karena nanti radikal hidroksida yang itu malah nanti menjadi air dan juga bisa berikatan dengan hidrogen udara, jadi efektivitas ozonnya menjadi berkurang. Nah, Bapak Ibu ini saya ambilkan beberapa list produk dari EPE yang diyakini sudah memiliki aktivitas terhadap SARS-CoV-2. Ada banyak sekali nanti beberapa itemnya mungkin bisa dilihat di link yang ada di bawah tabel tadi. Kemudian perlu diperhatikan formulasinya. RTU ini ready to use ya, bisa langsung dipakai. Kalau di table itu ya harus dilarutkan terlebih dahulu dan sebagainya. Ini juga isinya senyawanya kurang lebih sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Jadi ada quaternary amonium, ada HCl, hidrogen peroksida dan sebagainya. Uh, ini juga Kemenkes mengeluarkan uh, apa namanya rambu-rambu ya yang bisa dipakai untuk mungkin masyarakat umum bagaimana menggunakan disinfektan yang biasa di uh, bisa diracik sendiri menggunakan beberapa larutan desinfektan yang eh, gampang untuk kita temukan, tapi barangkali eh, banyak pertanyaan dari masyarakat umum itu dengan melihat tabel ini ke kemudian mencampur mungkin ngambil dari row nomor satu tambah kemudian empat kemudian dengan seenaknya begitu. Nah ini mungkin tugas kita adalah nanti meluruskan pada uh, penggunaan disinfektan yang uh, baik dari sisi formula dan juga cara pemakaiannya. Ya ini uh, lebih informatif disampaikan dalam bentuk gambar, tapi dasarnya adalah pada tabel tadi. Ini juga uh, dari China Pharmaceutical Association ini, ada beberapa uh, tipikal disinfektan yang bisa digunakan, sesuai dengan tabel ini, berdasarkan pada objek-objek atau uh, materi apa yang akan di disinfektan. Nah, untuk penggunaan disinfektan di topik yang berikutnya, uh, kalau cuci tangan mungkin sudah apa namanya berapa lama kita harus membiarkan si sabun itu untuk berinteraksi dengan bagian kulit di tangan kita ada sampai ditunggu sampai 20 detik ya karena kalau lebih dari itu maka kerenyes kerenyes nanti kulitnya karena pasti cerkit cerkit karena sabun itu dibuat dengan pH yang basah Sementara kulit kita ini pH-nya asam, sehingga nanti kalau kita pakai sabun yang mesinnya harus segera dicuci, ini kita tunggu sampai 5 menit begitu nanti kulitnya yang protes ya. Nah yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu adalah kapan kita harus mencuci tangan. Nah sebelum dan sesudah makan itu pasti ya, apalagi kalau makannya tidak pakai sendok tadi itu. Kemudian sebelum dan sesudah merawat luka, setelah batuk dan bersin, karena kalau sebelum batuk itu kita tidak kontrol ya. <guruh> mau batuk, mau cuci tangan dulu baru batuk atau bersin begitu. Kemudian sebelum memegang mata, hidung dan mulut karena kita tahu eh masih virus tadi untuk menginfeksi tubuh seseorang. Jadi kalau Virusnya ada di lantai, ada di jalan, ada di meja, dan sebagainya. Sepanjang itu, kita tidak memberikan uh, pintu masuk dari virus ini. Kita jaga tadi dengan masker, kemudian dengan sering cuci tangan, dan sebagainya. Insya Allah, meskipun banyak virus tidak terkontrol di lingkungan, itu kita akan tetap aman. Kemudian kalau untuk hand sanitizer, eh, bapak ibu juga eh, sudah tidak asing lagi menggunakannya. Yang penting adalah diratakan sampai ke seluruh eh, selempitan, selempitan jari dan kuku itu ya, terutama. Nah, eh, ini ditankan dipakai kalau misalnya memilih dan kita jangan ini persen. Tapi kita eh, 60 atas wah ya lebih aman bisa 70-an persen. Nah, tapi memiliki ke mana juga kotor oleh se misalnya senyawa yang berbeda di kalau de dengan pestisida kita yang sedang eh, melakukan aktivitas eh, yang di situ banyak pesisidanya, nah ini tetap kita harus cuci dengan air sehingga senyawa-senyawa eh, ini kan tidak akan hilang di kulit dengan menggunakan hand sanitizer, tetapi harus menggunakan air. Nah itu bapak ibu sekalian. Kemudian eh, kita coba lihat beberapa eh, kejadian yang lalu ya itu nyemprot-nyemprot desinfektan dengan seenaknya kemudian eh, ini kita lihat di gambar itu malah jadi kayak fogging begitu ya nah ini kalau senyawa yang dipakai adalah klorin betapa bahayanya kalau itu terhirup oleh sorry membunuh kita tuh mikroorganisme yang manfaat untuk pemakan itu nanti akan bisa terbunuh dan pasti akan membawa konsekuensi pada lingkungan tidak normal lagi begitu. Kemudian juga pengguna untuk benda yang tidak hidup kalau demikian ini kan nanti eh, terpapar kemudian mungkin ada hewan-hewan ini atau mungkin juga hewan-hewan yang agak besar barangkali ada ayam atau ada apa di sekitar nah ini juga akan bisa ter... nah ini kita stop saja apalagi yang seperti ini eh, menggunakan semprotan tidak kan sebenarnya nanti akan eh apa namanya bergabung dengan material kemudian jatuh ke tanah dan ini kalau ada trik untuk Nah ini kan yang kita waspadai tapi wow, kalau sampai there. ya there. Uh -huh. Ini juga karena orang ada, ini saya kritik karena Insek, disinfektan pun tidak terlindungi secara penuh, bagian tangannya ini tidak menggunakan APD begitu ya. Kemudian eh, yang disemprot malah tidak di bawah tapi di atas. Kemudian ini dengan bilik ini malah pada antri tanpa alat pelindung. Nah, ini kita tidak akan bisa kontrol eh, berapa disinfektan yang terpapar kepada tubuh masing-masing eh, orang yang akan lewat ini ya. Kita juga harus hindarkan. Nah, seandainya masih ditakutkan ada paparan virus yang ada di E, baju atau di tubuh seseorang mungkin akan lebih bijaksana kalau orangnya ini dilindungi bagian-bagian yang tidak boleh kena dengan disinfektan apakah dia dikasih masker kasih face shield atau dikasih kacamata google dan sebagainya baru nanti disemprot yang kesemprot adalah bagian e, bajunya saja nah kemudian ini beberapa penggunaan nanti e, untuk alat-alat elektronik ini, ya, ini kita tidak lakukan semprot, tapi diusap saja. Ini juga demikian, ini yang bagus. Nah, ini ada beberapa slide, mungkin nanti bisa di-share begitu, ya, Pak Ipang, kepada teman-teman untuk dipelajari atau untuk dibaca-baca lagi, untuk menambah wawasan, bagaimana kita membersihkan bagian-bagian yang akan dibebaskan dari virus tadi. Ya, disinfeksi, kemudian bagaimana membersihkan untuk permukaan-permukaan yang lembut, kemudian untuk bahan-bahan uh, elektronika, kemudian bagaimana dengan mencuci pakaian. Nah, kalau cucian kotor orang sakit pun uh, kita bisa barengkan sih dengan orang yang lain selama si virus ini karena kalau sudah ketemu dengan sabun semuanya menjadi inaktif virusnya. Kemudian diramu, disemprotkan, ini tolong sekarang sudah tidak lagi karena spraying eh, baik itu alkohol maupun klorin dan disinfektan yang lain itu menurut WHO itu tidak akan efektif membunuh eh, virus. Nah, bahayanya banyak sekali terutama eh, bisa di Mata, kemudian masuk melalui pernafasan bisa bersin bersin, kalau tertelan bisa juga menimbulkan efek mual, muntah dan diare. Di kulit ini banyak dijumpai beberapa orang yang alergi terhadap disinfektan, kemudian kulit kulitnya malah melepuh melepuh ya, karena tidak tahan dan e, alergi. Dan parahnya lagi kalau Penggunaannya tadi dengan disemprot atau dengan masuk ke bilik dan sebagainya, kita tidak akan bisa mengontrol jumlah paparannya. Kemudian, jenis disinfektannya juga kita tidak ketahui. Nah, terakhir, Bapak Ibu, kita bicara uh, untuk skala yang lebih luas lagi, yaitu bahaya pada uh, lingkungan, di mana disinfektan yang tadi dipakai dengan tidak... Semestinya itu juga akan membunuh mikroba non patogen yang terpapar sehingga akan berkurang populasi dan biodiversitasnya kemudian juga bisa menimbulkan mutasi mikroba. Nah, mutasi mikroba ini yang lebih berbahaya lagi karena mungkin nanti akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain yang tidak saat ini dijumpai tetapi mungkin di beberapa waktu yang akan datang. Sehingga nanti sistem kesetimbangan yang ada di lingkungan ini menjadi kacau begitu, sehingga ada beberapa dampak yang mesti diperhatikan. Nah ini salah satu, saya ngambilkan contoh yang bensalkonium chloride untuk lingkungan. Jadi BAC ya BAC ini, dipakai dengan beberapa eh, metode bisa untuk apa namanya tanaman mungkin disinfektan kemudian kosmetik dan sebagainya ini nanti kalau tumpah ke lingkungan eh, itu nanti akan banyak mengganggu dan salah satunya adalah yang sudah terbukti adalah terbentuknya eh, mutasi dari beberapa mikroba, Kemudian membentuk biofilm dan sebagainya. Yang ini butuh treatment lagi. Kalau misalnya biofilmnya ini ada pada mikroba yang uh, patogen. Nah, mungkin itu Pak Ipang, sekali lagi terima kasih untuk pengurus daerah IAI Yogyakarta sudah memfasilitasi. Kemudian juga tim pengabdian masyarakat di Fakultas Farmasi UGM. Mohon maaf mungkin agak terlewat sekian menit dan waktu saya kembalikan kepada Pak Ipang untuk menghandle acara.